pada Majlis Perasingan, Tuanku Syed Fazuddin berkenan menyempurnakan Majlis Penyerahan Bantuan 500,000 keping pelitup separuh muka dan 2,000 pelindung muka kepada petugas Barisan Hadapan dan pelajar sekolah di Perlis. Sumbangan bernilai lebih RM450,000 itu dibuat menerusi kerjasama Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP bersama sebuah syarikat cermin mata. Bantuankan untuk Perlis lah. Bagikan orang perlu macam hospital, dia perlu frontliner lah. Oh, kita tolong bantu uruskan untuk Yayasan Dato' Johari diuruskan. Jadi kita pun bekerjasama Simpson Trading, MD. Kita bekerjasama dengan Yayasan. Kita company ada peruntukan tolongkan rakyat anak Perlis. Kita bantu dia. Ini kali kedua sumbangan sama dilaksanakan. Utara Tanah Air, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulal dan Raja Perempuan Perlis